Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar Hizopers dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, yang mana di sini Mimin akan membahas informasi mengenai si cantik Kaiko Vander Peken dan si babang tampan Rangga Ajok setiap harinya. Nah guys, kabar terbaru kali ini yang mana BTS lebih ungu. Begini jadinya jika Kaiko Vander Peken dan Rangga Ajok syuting sambil pacaran. Nah, semakin penasaran bukan dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini? Maka dari itu, yuk simak videonya sampai habis ya guys, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Lalu apa kabar kalian semua para penggemar Hizopers? Nah, tentunya di video kali ini, Mimin akan membahas sedikit informasi mengenai si cantik Kaiko Vander Peken dan si Abang Ajok tentunya ya. Yang mana kabar terbaru kali ini membuat kita semua senang ya guys. Ya pasalnya mereka berdua ini sering kedapatan atau keciduk nih tengah berduaan di lokasi syuting. Nah sepertinya skena bareng Kaiko dan Rangga Ajok ini membuat mereka berdua sering bertemu di lokasi syuting. Bahkan mereka ini sering menghabiskan waktu di sana. Nah guys, tentunya di sini ya ada yang bikin gagal fokus, yang mana BTS dari skena yakni sinetron Bukarian Seorang Istri yang membuat kita semua gagal fokus. Skena yang pastinya selalu ya memberikan kejutan di setiapnya, yakni momen-momen ketika Kaiko Vander Peken dan Rangga Ajok berada dalam satu skena yang sama. Mereka akan menampilkan sesuatu yang berbeda dan pastinya lebih ungu dari biasanya. Seperti yang kita lihat nih di skin yang satu ini. Yang mana di sini nampak ya bahwasannya Bang Ajok dan si Neng Kaiko ini tengah berada di suatu gedung, yang mana di sini mereka berdua tengah menghabiskan waktu bersama mereka dengan bermesraan. Ya, bak seperti seseorang yang tengah berpacaran, mereka bergendong-gendongan dan tentunya bermesraan di depan kamera ya guys. Ya, meskipun ini adalah salah satu skin dari sinetron yang mereka bintangi, akan tetapi di sini mereka menjalaninya sangat happy sekali tanpa ada paksaan. Bahkan ketika mereka selesai di sini, Kaiko Vander Peken nampaknya bahagia ya, dikarenakan bisa satu sinetron kembali dengan Rangga Ajok. Tahan saja momen-momen kebersamaan terjalin di buku Riang Istri ketika kedatangan Rangga Ajok di lokasi syuting. Di sini ada beberapa pemain dari buku harian Seorang Istri, seperti pemain utamanya Cinta Brian, Joy Abbas Jackson, dan masih banyak lagi yang lainnya ya guys. Yang mana mereka ini sangat-sangat kompleks sekali ya, Mimin katakan, dikarenakan mereka ini selalu hadir nih di sela-sela syuting atau breaknya syuting. Di sini ada pemeran Bilila dalam sinetron Samudera Cinta, yakni Meriam Bellina yang tentunya turut ya menjadi salah satu anggota buku harian Seorang Istri. Nah, nampaknya keseruan dalam sinetron buku harian Seorang Istri terjalin ketika kehadiran sosok Ajok Rangga dalam sinetron tersebut. Apalagi Bang Ajok ini ya dipasangkan dengan si Neng cantik Kaiko, pastinya akan menambah nih daya tarik penonton untuk menyaksikan sinetron buku harian Seorang Istri ini. Wow guys, pastinya kita semakin tidak sabar nih untuk menyaksikan sinetron buku harian Seorang Istri. Pastinya akan ada kejutan-kejutan di setiap momennya, yang mana kejutan yang akan terjalin di antara Kaiko Vander Peken dan Rangga Ajok selalu mengaduk-aduk perasaan kita semua, khususnya para penggemar Hizop Lovers ya guys. Nah, di sini juga ya ada nih kedapatan Kaiko Vander Peken dan Rangga Ajok ketika break syuting, mereka berdua malah asik nih berduaan. Foto ini diambil dari salah satu akun
fanbase Hizopers yang mengunggahnya di laman Instagram. Mereka di sini kompak membagikan momen kedekatan Haiko Panderpeken dan Rangga Ajok ketika sedang break shooting terlebih dahulu dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri ya guys. Mereka nampaknya senang dan menikmati nih akan momen-momen yang diadakan di lokasi syuting. Apalagi ketika momen bermesraan di sini Rangga Ajok malah keenakan nih duduk di kakinya si Neng bule cantik Haiko Panderpeken, yang mana di sini Rangga Ajok ya sangat bahagia sekali ya guys, tentunya bisa bermain atau bisa satu project kembali dengan Haiko. Guys, menurut kalian gimana nih? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya, dan selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.